Sebuah percobaan dari Fathir Aiman. Satu. Ini dia. Oh. Lazo. Kita lihat pemirsa, sebuah aksi dari nomor punggung 11 Muhammad Regi Al-Cesar. Dari Cipa, pelanggaran. Mencoba melepasti oleh para pemain Tunas Asa. Kita lihat semakin ngotot para pemain dari Cimodo Putra. Pasti oleh para pemain Tunas Asa. Kita lihat semakin ngotot para pemain dari Cimodo Putra. Tetap serangan namun penjagaan man-to-man marking dari para pemain dari Cipa menyulitkan, memang tidak banyak ruang yang mereka bisa dapat di sana. Tetek dibangun oleh para pemain Cipa, cepat dia. Namun beruntung. Kita lihat, terlihat dari Fadil. Cipa kali ini mencoba menekan tekanan. Bintang. Oh, terlepas bola. Dan langsung. Oh, sebuah save kali ini, peluang masih terjadi di sana, dikemelut di kotak penalti. Dan langsung lagi-lagi bertubi-tubi. Kita lihat pemirsa. Tadi dilakukan oleh Muhammad Bagus Alamsyah. Tunas Asa menekan kali ini pemirsa. Serangan balik. Menekan kali ini pemirsa. Para pemain Tunas Asa mencari ruang oleh Bintang. Kanan Lingga di sana, masih Lingga. Sebuah peluang. Oh, si Leon terlepas bola. Sulit melewati penjagaan dilakukan oleh Asa menggunakan jersey merah hitam merah. Baik sekali kita lihat sebuah aksi kita. Oh, luar. Dan kali ini di babak kedua ini kita lihat para mentor mencoba berikan pressing ya, pressing ketat, dan kali ini boleh direbut. Baik sekali Hafiz. Hafiz di sana ditutup oleh dua pemain sekaligus. Balik Hafiz. Dan kedua ini Cipta Putra. Muhammad Gop kecil, cukup mungil, namun lincah sekali dan cepat kekuatan dari seorang Hafiz. Bisa. Kembali menekan kali ini. Oh, baik sekali. Beautiful. Sebuah eksekusi tendangan kaki kiri